CPO saya sampaikan bahwa untuk proyeksi di bagian depan, saya belum bisa memastikan karena apa? Pertama, saya tidak punya kewenangan secara khusus untuk menentukan alokasi di bagian depan adalah dari eksekutif. Karena apa? Pertama, saya tidak punya kewenangan secara khusus untuk menentukan itu.
dan sifat adalah dari eksekutif yang diturunkan dalam bentuk rencana anggaran kepada Dewan, dan itu harus dibahas bersama. Setelah itu baru kita bisa mengalokasikan berapa pagu semuanya. Kira-kira seperti itu. Dan dalam pertemuan itu, Amir menyampaikan supaya tetap diperhatikan bila mereka ingin mengajukan itu, permohonan itu untuk tindak lanjut ke depan. Kira-kira begitu. Kalau di dalam pengertian saya itu adalah orang yang membeli barang yang belum waktunya harus dipanen, tapi kalau berkaitan dengan saya harus disandra